Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar nih pada hari ini? Sehat? Sehat ya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita berjumpa lagi walaupun secara online, kita mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik, kakak Ica mau memperkenalkan nih kakak-kakak yang melayani pada hari ini. Ada Bang Renhard, ada Kak Ratna, ada Kak Mary, ada Kak Edes, dan juga ada Kak Ica. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga kami ya Tuhan di hari ini boleh beribadah ya Tuhan, walaupun secara jarak jauh. Tuhan pimpin hati adik-adik dan juga kakak sekolah minggu, agar kami dapat punya hati yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau memuji nama Tuhan. Tuhan yang tutup bungkus ibadah ini ke depannya Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, lagu pada hari ini akan dipimpin oleh Kak Ratna. Adik-adik, kita mau puji nama Tuhan. Lagunya medley dua, tapi langsung dinyanyikan. Happy ya, dan firman Tuhan ada di hatiku. Bang Renhard, dimulai. Happy ya, 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 happy ya, ya, ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Diulang adik-adik ya. Berbuah, berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lagu kedua judulnya adalah Pujilah Nama Tuhan. Bang Renhard dimulai. Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan riang. Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan riang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dengan gitar adik-adik. Jreng jreng, 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 jreng jreng. Pujilah nama Tuhan, pujilah nama Tuhan, pujilah dengan riang. Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan riang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gendang. Dang 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 dang. Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan riang. Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan riang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dengan angklung adik-adik. Klung 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 klung. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan melalui doa. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa.
Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan karena Tuhan masih menyertai kami dari hari lepas hari sampai hari ini Tuhan kami bertemu di akhir Oktober ya Tuhan di tahun 2021. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berada di tengah-tengah kami ya Tuhan, memberkati kami sehingga firman yang akan didengar dan dibaca ya Tuhan, itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semua, siapin Alkitab. Ya, dibuka Alkitabnya, kita akan buka dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ya, dimulai dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kak Edes akan membacakannya untuk adik-adik, tapi adik-adik tetap harus baca ya, tetap harus buka Alkitabnya di rumah masing-masing. Oke? Kak Edes akan baca untuk kita semua. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualannya itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengampani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian, kata Petrus. Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau keluar juga. Mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, ini kisahnya tentang orang yang suka berbohong. Siapa di sini yang hobinya berbohong? Ya, kisah ini bukan dongeng adik-adik. Kisah yang baru kita baca dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11 ini adalah firman Tuhan yang benar-benar terjadi ya. Terjadi di dalam kehidupan Ananias dan Safira pada saat itu sedang dalam keadaan hidup di masa Rasul Petrus. Bagaimana? Apa yang terjadi di ayat 3? Ya, ayat 3 dibilang sama Petrus. Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis hingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah. Jadi ceritanya ini ada suami istri namanya Ananias dan Safira. Dia baru saja menjual sebidang tanah kepunyaan mereka. Nah, pada waktu itu ya, pada kehidupan orang Kristen mula-mula, adik-adik, kehidupannya itu bersama-sama. Jadi kalau misalnya ada yang punya tanah, nah, tanahnya itu biasanya dikelola bersama-sama, ya, dijadikan sawah atau dijadikan ladang, lalu nanti hasilnya untuk dibagi-bagikan bersama-sama dengan
jemaat-jemaat yang lain, ya kan, orang Kristen yang lain gitu. Nah, tetapi kalau dijual, maka hasilnya juga harus dibagikan, ya kan, kepada orang Kristen lainnya juga. Artinya hidupnya itu memang benar-benar seperti gotong royong dan bersama-sama. Jadi nggak boleh ada yang istilahnya kaya sendirian gitu, tidak ada. Jadi semua hidupnya adalah hidup yang gotong royong gitu. Nah, adik-adik, tapi di sini ceritanya Ananias dan Safira itu suami istri yang kompakan untuk berdusta. Adik-adik tahu dusta gak? Ya, dusta sama dengan bohong. Bohong sama dengan dusta, ya. Atau dusta sama dengan bohong, bohong sama dengan berkata tidak jujur, ya. Nah, adik-adik mau gak? Atau siapa yang di sini sering berbohong? Atau sering berdusta? Atau sering berkata yang tidak benar? Tidak jujur? Saya, ya. Saya. Nah, yang sering kayak gitu bertobat supaya jangan sering-sering, ya. Ya kan? Tidak boleh kita melakukan berbohong, berdusta, ya kan? Tidak jujur, karena itu bukanlah ciri-ciri dari anak Tuhan, ya. Dan Tuhan itu, Tuhan Allah itu tidak berpihak pada orang-orang yang suka berdusta. Tuhan itu senangnya dengan orang-orang yang jujur. Yang dikasihi Tuhan Yesus, yang dikasihi Tuhan Allah, dan disertai Roh Kudus adalah orang-orang yang jujur hatinya, jujur tingkah lakunya, jujur perkataannya, jujur pikirannya, ya. Jadi harus tulus, harus bersih, ya kan? Nah, tetapi adik-adik, kalau misalnya tidak suka jujur, tidak suka bohong, itu jadi anak siapa? Anak iblis, ya, tidak baik. Nah, adik-adik sebagai anak sekolah minggu harus memiliki komitmen untuk berbuat jujur, berkata jujur di dalam tingkah lakunya sehari-hari, ya kan? Siapa yang mau nasibnya kayak Ananias dan Safira? Adik-adik tahu gak apa yang terjadi sama Ananias Safira di sini, kan? Tadi udah kita baca. Ananias Safira seketika itu juga kehilangan nyawanya, ya kan? Kehilangan nyawanya. Dia mati saat itu juga ketika mereka berbohong. Dan Safira adalah istri dari Ananias. Dia tahu rencana suaminya untuk berbohong, adik-adik. Tetapi Safira malah bagaimana? Mendukung perbuatan suaminya. Nah, jadi adik-adik kalau ada kakaknya, abangnya, atau temannya yang sedang berbohong, nah adik-adik bagaimana? Apakah mendukung perbuatan kebohongan itu? Atau adik-adik seharusnya menegur, atau menasehati, atau berkata, jangan bohong, gak baik loh, jangan berdusta, tidak baik loh, gitu. Apa yang harusnya adik-adik lakukan? Mau pilih ikut membantu kebohongan, atau ikut menyatakan kebenaran? Kalau Kak Edes sih maunya ikut yang menyatakan kebenaran. Kak Edes gak mau ikut yang berbohong-bohong, ya. Jadi kalau misalnya ada temannya yang sedang tidak jujur, ada temannya yang sedang melakukan kebohongan, atau abangnya atau adiknya, sebaiknya adik-adik jangan ikut-ikutan untuk menutupi kejahatan tersebut. Jangan adik-adik ikut-ikutan untuk menutupi kebohongan tersebut. Tetapi segeralah untuk menasihati supaya tidak berbohong, supaya yang berbohong itu jujur, terbuka gitu, ya. Jadi itulah adik-adik yang diminta Tuhan pada minggu ini untuk adik-adik sekalian sekolah minggu HKBP Pondok Kelapa untuk memiliki komitmen menjadi pribadi yang jujur, bersih, ya kan? Jujur hatinya, jujur pikirannya, jujur perkataannya, jujur perbuatannya, ya. Semuanya jujur. Oke, adik-adik? Nah, itu nanti kita akan bahas lagi lebih dalam semuanya, cerita-cerita lagi sama abang dan kakaknya di horong masing-masing melalui interaksi online, ya. Adik-adik harus tetap setia mengikuti sekolah minggu sampai adik-adik nanti sudah nggak sekolah minggu lagi, ya kan, kalau sudah besar, ya. Oke, adik-adik, demikian cerita yang
Tuhan Yesus sampaikan untuk adik-adik semuanya yang terkasih. Nah, sekarang kita akan menutup di dalam doa. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami pengenalan ya Tuhan terhadap Engkau melalui firman-Mu pada minggu hari ini ya Tuhan. Engkau menginginkan kami untuk menjadi anak-anak yang memiliki pribadi dan komitmen untuk jujur ya Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan boleh terbentuk menjadi seperti pribadi yang Engkau inginkan. Dan biarlah kami Tuhan menjaga komitmen kami untuk selalu jujur di dalam perkataan dan perbuatan kami. Supaya itu menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu senangkan hati Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau memberkati kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, lindungi dan jagai orang tua kami, keluarga kami, semuanya Tuhan. Begitu juga gereja kami dan seluruh teman-teman kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan yang sertai dan berkati. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Engkau berikan. Kami siap Tuhan menerima berkat-berkat yang lain yang Tuhan akan curahkan di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai hari sampai saat ini dulu ya. Kita akan ketemu nanti ya. Bye-bye, sampai ketemu minggu depan. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Edes mengenai Ananias dan Safira. Mari adik-adik kita respons dengan lagu judulnya Aku Berubah, supaya kita bisa berubah sesuai dengan firman Tuhan kehendaki. Mari hati musik. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hati. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi, yang ku kasihi, kini lenyap yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Mari adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih karena kebaikan Tuhan kami boleh beribadah ya Tuhan walaupun via online Bapa. Kami mengucap syukur buat puji-pujian yang telah kami naikkan dan juga buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Bapa, kami mau berubah seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kiranya Tuhan berkati kami, berkati adik-adik sekolah minggu, berkati kakak-kakak sekolah minggu supaya dapat memahami firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin hari ini sedang sakit ataupun berhalangan hadir dengan ibadah online. Kiranya Tuhan yang pimpin supaya mereka boleh bergabung dan boleh segera sembuh ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seminggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya hari-hari kami detik demi detik Tuhan berkati, Tuhan sertai. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di interaksi online dan juga sampai jumpa minggu depan. Shalom.